Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Ini di gerai Tanjak Rumah Hitam ya, Kupang, Batam. Melihat perkembangan kita semua yang meraihkan kembali tanjak sebagai pakaian, sebagai penunjuk jati diri di media sosial, saya banyak temukan pemakaian tanjak yang tak lazim atau katakanlah kurang pas ya, bukan salah, tidak salah, tapi kurang tepat. Nah, saya nak berbagi perkara ini agar kita sama-sama dapat memahami, bukan tunjuk ajar tapi berbagi, bahwasanya tanjak ini sesuatu yang luar biasa sebagai menunjuk jati diri kita sebagai bangsa Melayu terutama kaum laki-laki ya. Nah, banyak sekali kita temukan, saya melihat di media sosial pemakaian tanjak itu yang kurang tepat, kurang pas letak di kepala. Nah, ini saya nak bagi macam mana sebenarnya memakai tanjak yang sepatutnya di kepala ya. Ini sebagai sampel. Tapi kira-kira ini saya nak bagi tahu dengan kita semua, ini bahagian daripada produk-produk mereka tanjak Rumah Hitam ya. Sejak 4 tahun sampai saat ini, saya berusaha melakukan pengembangan usaha produk tanjak. Sudah puluhan ribu dari bekal tanjak Rumah Hitam ini yang sudah keluar ya, baik di Batam, Kepulauan Riau, Semenanjung, Singapura, juga beberapa kota di Indonesia. Sudah banyak yang memesan kepada kita. Khusus yang datang langsung ke Batam, saya boleh kasih tahu cara memakai tanjak. Tapi yang saya hantar, saya kirim ke berbagai daerah, berbagai kota di Indonesia, termasuk juga di Semenanjung, banyak sekali kita temukan cara memakai tanjak yang kurang berpatutan, ya, kurang tepat, kurang pas, tak kepala. Nah, ini kita nak berbagi cara macam mana sebenarnya cara memakai tanjak di dalam suasana aman, damai dan tenteram. Ya, ini saya nak bagi satu sampel dulu. Ya, ini tanjak biasa hitam dan polos yang dengan biasa yang ringan. Ini simpul masuk ke dalam. Ya. Okey. Nah, ketika ukuran kepala kita sebesar ini sekarang, ini boleh patah untuk mengunci dia sekaligus juga menambah karangan. Macam ini. Ya. Jadi dia terkunci di sini. Lipatan ini terkunci dia. Ya. Baru pakai. Kira macam ini. Nah, ini masih longgar di kepala saya. Saya mesti kecilkan lagi, tarik lagi sikit. Ini baru pas. Nah. Ini simpul, ini nama dia simpul. Simpul ada pada atas telinga kanan, ya. Okey. Simpul atas telinga kanan macam ini. Nah, ini simpul dalam ya. Simpul kreasi dalam. Banyak saya melihat di tayangan, di foto-foto yang di media sosial, banyak yang memakai tanjak tidak kurang pas tadi, saya nak tunjukkan. Yang mana yang kurang pas tadi ya? Ini yang cara yang pas. Ini di atas telinga, di atas alis mata, minimal satu jari, ya, okay? Dia tidak macam ini. Ini kalau kita sholat ya, kita naik ke atas. Tapi kalau kita pakai jalan macam ini, jadi bukan macam ini. Ini kalau kita sholat boleh macam-macam. Ini yang enggak. Ada yang memakai macam ini. Simpul kat belakang macam ini. Kalau simpul kat belakang macam ini suasana perang. Ini melambangkan, menandakan kita dalam situasi yang tidak damai atau perang. Nah, banyak yang memakai tanjak macam ini. Malah saya pernah melihat ada yang memakai tanjak macam ini. Ini lagi parah lagi. Keliru lagi. Saya ada nengok di media sosial macam ini. Di telinga kiri. Ada yang di telinga kiri, ini pakaian raja-raja. Ya, nanjak dia ke kanan.
kalau ini nanjak dia ke kiri, ya. Nah, ini yang betul. Nah, inilah kira yang lazim, ya. Nah, kita nak cuba tanjak yang lain juga, ya. Ambil lagi tanjak di sini. Nah, mahkota alam, kreasi. Ya. Masuk. Masukkan ini. Dorong dengan ibu jari. Baru ditarik dari dalam. Ya. Nah. Kalau ini kira ukuran kepala, ini patah lagi ke sini. Dia ngunci sekali. Ke sini. Ya. Kalau pakai kepala. Nah, ini kecil. Nah. Usahakan lagi. Patahkan. Dia membuat karangan lagi. Nah. Ya. Nih, macam yang lazim. Nah, saya nengok, pernah juga nengok di media sosial, tanjak mahkota alam ini dipakai macam ini. Yang tak lazim. Ah, macam ini. Ini perang. Simpul ada kat belakang. Ke belakang, ini perang, tanda perang, dalam suasana perang, ya, kalau suasana damai, damai saja, macam ini puja. Oke, kita nak coba nakoda terong, ya. Kita boleh cuba nakoda terong, kalau tadi hitam terus, kita nak cuba yang hijau ni, ya. Macam ini, ya. Jadi ada juga kita tengok, saya tengok di media sosial juga, semangat kita bertanjak luar biasa. Kita harus memang harus kita yang meraihkan ini. Pasal kita lah siapa lagi. Ada yang bertanjak macam ini. Kodak terong pakai macam ini. Simpul ke belakang lagi. Aha, macam ini. Simpul ke belakang. Tidak lazim, ya. Dalam suasana aman damai. Ya. Baik. Hampir semua tanjak itu di simpul ada pada telinga kanan. Ya. Semua tanjak simpul telinga kanan. Longgar, tarik lagi, simpul lagi. Ya, jadi ini yang paling penting itu simpul. Nah, ada lagi, kita cukup dengar tak suka. Banyak yang memakai jenis tanjak ini. Cara pakai dia ada yang macam ini. Nah, ini keliru. Tengok, tak seronok dipandang mata. Ini dalam suasana perang. Ya, simpul ada kat belakang. Nah, ini tak lazim dalam suasana damai. Ya. Nah, yang betul atau yang lazim macam ini. Simpul telinga kanan. Ya. Nah, ini macam. Oke, Jer.
tubuh yang lain lagi. Ditanya. Ini masih bisa kita tarik. Lalu besar. Ini masih belum dijahit, masih saya simpul pakai pentul ya. Simpulnya masih ditahan dengan pentul. Tengok lagi, tanjak dua sekulai. Nah, itu boleh tengok, macam ini yang lazim. Yang tak lazim macam mana pula? Ada yang makan macam ini? Ya, belakang simpul ke belakang kita peram. Ya, ada lagi yang makai macam ini. Simpul telinga kiri. Ah, ini biasa dipakai oleh raja-raja, ya. Sultan, raja itu dia nanjak dia ke kanan. Kalau kita biasa umum pakai nanjak ke kiri macam ini. Oke, saya kira itu hampir semua tanjak itu simpul di kanan, ya, kecuali para bangsawan simpul di kiri, dan lipat tanjaknya juga terbalik daripada tanjak lazim yang biasa kita pakai sehari-hari. Ada lagi yang memakai tanjak, rambut masih keluar sini macam ini, ya, kalau rambut pendek. Jadi memakai tanjak itu dari depan tarik ke belakang macam ini. Nah, jadi rambut dibawa ke dalam. Oke, Jer. Saya kira inilah sempang-sempang kita dari bengkel tanjak Maitam. Nah, cukup satu lagi. Tanjak Lecmatri. Oke, okay. Ini macam ya. Dah, mudah-mudahan sempang-sempang kita ini bermanfaat. Jika yang nak komen, sila komen di bawah. Nak ingatkan lagi mungkin saya ada salah, sila ingatkan dengan komentar-komentar, tindakan komentar-komentar. Kita bisa saling berbagi. Kemaitan Jam Channel, jika bermanfaat, mudah-mudahan kita berkenan, like, share, komen. Subscribe dan tekan tombol lonceng untuk kita selalu bersua dari bengkel tanjak Rumah Hitam bersama Rumah Hitam Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.